Halo-halo, masih bersama catatan Nat-Nat. Ceritane siang ini, aduhai. Wes makan dulu. Sego jagung jangan tewel. Jangan tewel itu yang kemarin itu loh ya, yang pakai udang. Kepalanya udang ceritanya. Jadi ini, setelah menyelesaikan tugas-tugasku yang hari ini itu seabrek-abrek sebanyak-banyaknya untuk bikin peyek kacang teri. Nguantuk ceritanya ini teman-teman, jadinya itu wis pokoknya tak kasih nasi jagung. Ini jagungnya ya yang seperti ini. Caranya itu aku akan berikan kepada kalian supaya jagungnya itu empuk bersama nasinya. Kadang itu kan nasi jagung itu kan ada yang nasinya keras, jagungnya keras ya. Kalau ini peyek-peyeknya teman-teman cerita nih. Kalau peyek kan sudah saya berikan resepnya, sudah saya share beberapa kali ya. Terus ini nasi jagung, sego jagung cerita nih. Ikutin aku terus loh teman-teman, karena aku sekarang ini mau bikin sego jagung. Nah, jagungnya itu yang seperti ini yang aku pakai. Caranya ini dicuci bersih terus direndam seperti ini selama 20 menit sampai 30 menit teman-teman. Setelah itu masukkan berasnya, cuci bersih lagi. Nah, setelah itu ya sudah, kalau berasnya 1 cup, jagungnya itu setengah cup, airnya itu 2 cup teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi kita itu ini ya happy gitu loh. Aku tuh seneng gitu loh, kan nasinya mateng, jagungnya juga mateng. Jadi di perut itu tidak mengembang. Oh, bahasanya. Nah, anyway and busway, ceritanya bersambung lagi. Nah, terus aku itu makan ini sama telur yang diceplok seperti ini. Sebelumnya itu di minyaknya itu aku kasih bawang putih. Jadinya ya sedikit kotor gitu, tapi kan ini apa namanya? Telurnya itu digoreng sama bawang putih goreng. Wis mantep lah. Ceritanya sederhana tapi bisa bikin kangen. Nah, untuk sambel ini sambel terasi modarku teman-teman. Resepnya juga sudah ada loh ya. Masih ingat gak sama ini ceritanya? Bunga pepaya. Wis dimakan sama sambel. Terus ikan ini. Loh, sambel yang seperti ini. Ini kalau pakai kacang panjang atau pakai buncis sambal mentah kayak gini, ikan-ikan teri, mendol-mendol, tempe goreng, keropok gendar. Mantep toh, wes cerita Nini. Ayo teman-teman, terima kasih.